Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa rizukna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Fathul Qarib. Bukan Bajuri. Jadi ditanya orang ngajinya apa? Fathul Qarib. Bukan Bajuri. Bajuri itu yang di dalamnya. Kita enggak pernah baca kan? Berarti kita ngajinya Fathul Qarib. Sama kayak kitab Nahwu juga, ngajinya apa? Bukan Kawakib, Mutammimah. Kalau ngaji Kawakib itu udah keren banget. Kawakib itu di dalam itu kan, kita baca semua, itu baru Kawakib. Jangan lihat sampulnya. Kalau sampul kitab tulisannya Kawakib kan. Jadi Kawakib itu yang di dalam. Nama hasyiahnya. Jadi yang kita ngaji Mutammimah Al-Ajrumiyah. Ngaji kitab apa? Fathul Qarib. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih tentang rukun salat. Wa yajibu karnun niyyati bitakbir. Dan wajiblah oleh membarengkan niat bitakbir dengan takbiratul ihram. Wajibu qarnun niyyah, wajiblah oleh membarengkan niat dengan takbir, takbiratul ihram. Ini ya. Maknanya begini. Wajib niat itu berada dalam takbir. Dari awal takbir hingga akhir takbir disitulah berada niat. Ini niat ini berat nih di sini. Nah, makanya para ulama nanti memilih pendapat Imam Nawawi. Ini dalam takbir kita harus terbayang semua bentuk salat, mulai dari takbirnya, fatihahnya, rukuknya, sujudnya kan. Dalam waktu yang sebentar itu tergambar semua rukun-rukun salat dari awal sampai akhir. Nah, itu. Itu makna wajiblah membarengkan niat dengan takbir. Dalam niat yang sebentar itu semua rukun-rukun salat secara detail kelihatan di situ. Nah, itu kan berat. Ya. Makanya para ulama enggak mau yang berat-berat. Ambillah pendapat Imam Nawawi ini. Wa amman Nawawiyyu fakhtaral iktifaa bil muqaranatil 'urfiyyati. Adapun bermula Imam Nawawi, niscaya maka ikhtara. Memilih oleh Imam Nawawi al iktifaa akan memadai. Bil muqaranatil 'urfiyyah dengan muqaranah yang 'urfiyyah. Apa arti muqaranah tadi? Dengan berbareng yang dianggap oleh uruf. Wa amman Nawawi wa adapun bermula Imam Nawawi ini siapa maka ikhtara memilih ianya Imam Nawawi akan al iktifaa akan memada bil muqaranatil urfiyah dengan bareng yang dinisbatkan kepada uruf. Ya di urfiyah ya nisbah. Jadi gampangnya begini. Menurut Imam Nawawi, yang penting kita sudah dianggap membarengkan niat dalam takbir udah. Yang penting di antara bagian hamdah Allah hingga ba akbar ada niatnya kan? Udah. Niat salat tentunya dengan tiga ketentuan di belakang. Kalau salat fardu ada menyebut fardunya. Kemudian ada unsur sengajanya kan? Kasat, sengaja melakukan salat fardu, kemudian salat fardu itu disebut namanya. Kalau zuhur zuhur, kalau asar asar, ada tiga itu udah cukup. Nah itu. Dengan berat-berat entah orang enggak mau salat kan. Kemudian sholat itu, misalkan kita sedang sholat tiba-tiba pengen saya batalin sholatnya, langsung batal. Itu beda dengan puasa. Nah itu, kalau puasa walaupun kita niat membatalkan, nggak batal sebelum kita melakukan hal yang membatalkan. Itu beda. Kita puasa nih, aduh saya nggak kuat lagi dah pengen makan, baru pengen kan, belum makan nggak batal. Kalau sholat batal, baru pengen keluar. Ini saya, nah, misalkan kita kayak apa sedang menahan hadas misal, ya kan?
dalam hati kita ini saya putusin aja dah. Nah, baru niat begitu, niat keluar dari sembahyang langsung batal. Nah, itu sholat. Jadi sesudah kita niat sholat berarti untuk selalu sholat. Enggak ada niat keluar melainkan selesai salam gitu. Nah, itu penting tuh. Nah itu, gitu aja pendek-pendek. Ini sebelum kita lanjut harus bahas dulu apa yang perlu ditanyakan. I'rab. Nah, kalimat. Terakhir i'rabnya. Setiap huruf jar mesti ada muta'ala. Muta'alanya yang wajib buang di empat tempat doang. Yang lain mesti disebut. Ada empat tempat yang jar dan darah wajib dibuang muta'alanya. Itu penting banget kaidah. Pertama, ketika jar majrur dharaf tadi jadi hal. Satu, kalau dia jadi hal. Yang kedua, jadi na'at. Yang ketiga, jadi khobar. Yang keempat, jadi silat. Itu ditulis, enggak ketemu di kitab itu. Baca, entah lama juga ngaji, enggak ketemu. Ada empat tempat jar majrur dan dharaf wajib buang muta'alaknya. Pertama, ketika jadi hal, nanti kalau ketemu dicontohin. Kedua, jadi na'at. Ketiga, jadi khobar. Keempat, jadi silat mausul. Itu wajib buang. Selain empat itu muta'alaknya disebut. Boleh juga dibuang, tapi enggak wajib. Selain empat tempat itu, muta'alaknya mesti disebut. Boleh dibuang kalau maklum. Jadi kalau salah muta'alak, salah dalam memahami hukum. Kayak di sini misalkan. Wajibu karnun niyah. Wajiblah oleh membaringkan niat. Ini bi, kita ikat kemana? Membaringkan dengan apa? Jadi bi di sini kita ikat dengan karnu. Dengan karnu. Kalimat apa aja yang boleh jadi tempat muta'ala? Kalimat yang boleh jadi tempat muta'ala, fi'il dan isim yang beramal seperti amal fi'il. Dua macam doang. Enggak boleh kita muta'ala kepada isim jamin. Tempat muta'ala itu cuma dua. Fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Atau isim yang beramal seperti amal fi'il. Isim fa'il, isim maf'ul, isim syabahan nanti. Nah itu tulis dulu. Jadi setiap ketemu huruf jar itu perhatikan disangkutkannya kemana. Wajibu karnun niyah, wajiblah oleh membarengkan niat. Dibarengkan dengan apa? Bit takbir. Bi huruf jar takbiri majuru dengan bi tanda jar kasrah. Harus kita sebut jar majuru muta'ala kepada karnu. Aturannya begitu. Wa amman Nawawiyyu, adapun bermula Imam Nawawi, nisya maka ikhtara, memilih hanya Imam Nawawi al-iktifa, akan mencukupi. Mencukupi dengan apa? Bil muqaranah, dengan berbareng yang urfi. Jadi bil muqaranah muta'ala kepada iktifa. Iktifa masdar. Boleh. Bihaisu. Pada iktifa juga. Bagaimana gambaran muqaranah yang urfiah? Dengan saya kira ini belum. Bihaisu yu'addu urfan annahu mustahdirun lissolati. Bagaimana gambaran muqaranah urfiah? Ini malah hal ini. Nah, jadi kita nanti kita ulang lagi bab hal. Bihaisu. Hal keadaan mukaranah yang urfiyah itu bihaisu dengan sekira-kira. Digambarkan bihaisu dengan sekira-kira yu'addu. Dihitung akan dianya seseorang. Urfan pada uruf. Yu'addu fi'il mudhari' bina majhul. Dengan sekira-kira yu'addu. Dihitung akan dia. Dianya si musalli. Urfan pada uruf. Akan apa dihitung? Annahu.
bahwa sungguhnya dia itu mustahdirun, yang menghadirkan bagi sholat. Nah, itu. Menghadirkan. Nah, li shalah muta'alla kepada mustahdirun. Kalau bihaisu panjang dikit. Bihaisu itu jumlah jar majrur kita hal kepada muqaranah. Karena dia jadi hal, muta'allanya mahdhuf. Gambarannya begini. Hala kauniha, hal keadaannya muqaranah itu musawwarun. Kita takdirkan musawwarun, itu digambarkan bihaisu. Dengan apa digambarkan? Dengan segala-gala. Jadi di muta'ala kepada musawwarun. Itu enggak apa-apa, biarin dulu, nanti paham insyaallah. Nah, itu. Namanya bitaswir, untuk menjelaskan surah. Kita masih jauh tentang huruf jar. Jadi huruf jar faedahnya banyak kah? Nah, bi misalkan maknanya ada 10 misal. Min juga ada misalkan 7 gitu, nanti di kita baca. Insyaallah. Dah. Warabi'u qira'atul Fatihati, dan bermula yang keempat dari rukun salat itu qira'atul Fatihati, membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Membaca Fatihah baik dengan cara menghafal, kalau bisa menghafal. Kalau enggak bisa menghafal, ditalkinkan oleh orang lain, boleh. Ada kita enggak bisa baca Fatihah, ada seorang baru masuk Islam. Enggak hafal dia. Ada orang yang ngajarin di samping dia, enggak apa-apa. Orang lain baca bismillah, pas dia posisi berdiri, Allahu Akbar, udah doa iftitah misalkan kan. Jadi orang lain di samping, anak dia misalkan, bismillahirrahmanirrahim, dia baca. Jadi talqin namanya. Kayak dikti kah? Ada yang mendikti di luar dia membacanya. Boleh seperti itu. Atau dengan cara melihat Quran. Kan ada sekarang itu apa? Sandaran kah? Atau pakai meja. Pakai Quran gede depan meja. Kayak orang sholat tarawih kan ada tuh. Yang enggak hafal Quran. Jadi misalkan satu rakaat satu lembar itu. Kiri kanan kah? Udah kita sholat lihat Quran. Misalkan enggak bisa hafal baca sambil lihat. Kemudian baru ruku. Nah, itu boleh. Boleh dengan menghafal, boleh ditalkinkan, diajarkan oleh orang lain. Boleh juga dengan melihat Quran. Kalau sekarang gampang, sekarang ada sajadah yang ada rekaman doa-doa sholat kan? Tinggal tekan tombol. Begitu berdiri, tekan tombol Fatihah muncul dia. Dia baca dulu baru kita baca. Itu ngajarin orang-orang yang enggak bisa. Ada sajadah gitu. Sajadah mahal ya. Begitu ruku, enggak tahu doa ruku, tinggal tekan tombol ruku kan? Muncul dia. Zaman semakin canggih ya. Kemudian penting, dalam mazhab Syafi'i kita mesti baca Fatihah setiap rakaat. Mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, mau jadi imam, mau jadi makmum, semua harus baca Fatihah. Kecuali si masbuk tentunya kan. Nah, itu. Karena ada mazhab lain, makanya sholat dia diam, gak bunyi kan. Walaupun enggak baca enggak apa-apa, baca dalam hati. Yang penting imam sudah baca kan, semuanya ditanggung oleh imam. Ada yang seperti itu. Kalau mazhab Syafi'i enggak, kita harus baca bahkan sampai mendengarkan oleh kuping kita sendiri. Namanya membaca ada bunyinya. Enggak boleh dalam hati. Mulut terkunci. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Enggak boleh kalau mazhab Syafi'i. Nah, itu. Ketat sebenarnya soal Fatihah agak ketat. Cuma kita udah gitu aja. Ya. Dalilnya la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Di dalam ada tidak ada sholat. Maknanya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Au badaliha atah kepada Fatihah. Bermula yang keempat itu membaca Fatihah atau membaca badaliha, gantinya Fatihah. Nah, ganti Fatihah. Ada orang enggak bisa baca Fatihah. Cuma bisa ayat Quran yang lain. Nah, baca ayat Quran yang lain yang
7 ayat juga yang hurufnya sama dengan surah Al-Fatihah. Kalau lebih enggak apa-apa, yang penting jangan kurang. Ya. Nah, itu. Nah, itu. Syarat Fatihah, ada 11 syarat baca Fatihah baru sah. Ada 11 syarat baca Fatihah dalam salat baru sah. Yang pertama, dia memperdengarkan dirinya, ayusmi'a nafsah di dalam. Dia memperdengarkan dirinya di qauluhu Al-Fatihah. Ada? Temu enggak? Ahada asyara. Di qauluhu Al-Fatihah. Cari. Saya enggak bawa kitab. Ada? Halaman berapa? Ketemu enggak? Ketemu? Ketemu? Nah. Ahada asyara. Ada 11 syarat baca Fatihah baru sah. Ayusmi'a nafsahu inkana sahiha sam'i wala lagtun. Ini saya maknain umum aja. Dia memperdengarkan dirinya kalau dia kupingnya sehat. Orang kupingnya normal, enggak ada suara berisik di samping dia, kira-kira dia membaca bisa mendengar oleh dirinya. Itu baru sah. Jadi ada bunyinya. Kemudian bacanya tertib sesuai aturan. Ayat pertama kita baca duluan, kemudian ayat kedua, ayat ketiga kah? Enggak boleh dari belakang. Nah, kemudian beriring-iring antara satu ayat dengan ayat yang lain, tidak ada jeda lama. Tidak lebih dari diam satu nafas. Nah, itu. Jangan bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas 3 kali, enggak kah? Ya baru lanjut. Itu batal, harus diulang dari bismillah. Itu arti mualat, beriring-iring. Kecuali nanti mungkin ada kondisi seperti batuk misalnya. Nah, itu beda lagi. Wa ayyuru'iyah hurufaha wa tasydidahal arba'a syarata. Kemudian menjaga seluruh makhraj hurufnya. Tasydid-tasydidnya yang 14. Dalam Fatihah itu ada 14 tasydid. Semuanya kita baca. Kemudian tidak lahen. Tidak lahen maknanya jangan sampai membaca tidak fasih yang bisa merubah makna. Seperti iyaka, jangan kita baca iya, enggak pakai tasydid. Itu merubah makna. Jadi matahari namanya. Akan matahari yang aku sembah kalau kita baca iya. Nah. Kalau kita baca iyaki murtad. Iyaki kan mu'annas kah? Nah, kita menyatakan Tuhan mu'annas misalkan. Nah itu. Kalau kita sengaja dan paham. Tapi kalau enggak sengaja, sabukul lisan enggak apa-apa. Kemudian jangan membaca dengan qiraah syadz. Jadi kiro'ah kan ada kiro'ah sab'ah, ada kiro'ah di luar kiro'ah sab'ah, kiro'ah syad nanti. Gak boleh baca Quran dengan kiro'ah syad. Kemudian jangan menggantikan lafad dengan lafad yang lain, udah maklum lah ya kan. Kemudian kita baca seluruh ayatnya yang 7, di mana basmalah itu termasuk ayat Fatihah. Harus basmalah. Dalam mazhab Syafi'i gak baca basmalah dalam Fatihah, gak sah sholatnya. Mazhab lain gak wajib Fatihah, gak wajib basmalah kan. Langsung Alhamdulillah. Nah, itu. Maka repot juga sekarang banyak mazhab. Kemudian baca Fatihah pakai bahasa Arab. Jangan diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, enggak boleh. Nah, itu mungkin antara lain itu yang penting. Kemudian faedatun, ini penting nih. Ada faedah nih. Ketemu faedah? Ada. Baca, ini penting. Ya, yang penting-penting ditandain enggak? Ini kan ngaji sekali doang kali, takutnya nanti enggak ada ulangan lagi. Ma kuriat Fatihatul kitab ala waj'in arba'ina marratan illa zahaba. Tidak dibacakan akan Fatihah kitab kepada penyakit atau kepada sakit arba'ina marrah selama 40 kali, sebanyak 40 kali illa zahaba, kecuali hilang ianya rasa sakit. Nah, 40 kali lama kah? Cara bacanya misalkan kita sakit apa? Sakit kah? Taruh tangan, kemudian bacalah Fatihah 40 kali. Nah, insyaallah hilang penyakitnya. Obat darurat nah. Karena jauh dari rumah sakit misalkan. Nah, udah praktekin nih. Ma quri'atil Fatihatul kitab, tidak dibaca akan Fatihah ala waj'in di atas sakit. Di atas penyakit ada sakit, ada tempat sakit arba'ina marratan 40 kali illa zahaba, melainkan hilang, pergi ianya wajah. Sakitnya sembuh. Walahu nahwu salasina isman.
Dan bagi Fatihah itu ada seumpama 30 nama. Banyak banget nama surah Al-Fatihah. Ya, banyak nama menunjukkan mulianya musamma. Banyak nama menunjukkan yang dinamai itu mulia. Misalkan profesor, doktor, Pak Haji, orang dermawan kan? Pulan bin Pulan. Itu berarti kan hebat kan? Profesor dia, doktor, dan seterusnya. Jadi banyak nama menunjukkan mulia yang dinamakan. Begitu juga Fatihah. Karena Fatihah banyak namanya, menunjukkan Fatihah itu hebat. Mana namanya? Kalfatihati, seperti Fatihah pembuka. Karena dia berada di awal Quran. Wasyafiati, penyembuh. Penyembuh. Karena ketika ruqyah, salah satu ayat ruqyah itu baca Fatihah. Nah, sahabat Nabi itu Abu Musa al-Asy'ari, kalau enggak salah, Abu Sa'id al-Khudri, pernah menjampi orang, apa bahasa kita, meruqyah orang pakai Al-Fatihah sembuh. Ada seseorang yang disengat kala jengking, kepala desa disengat kala jengking, beliau ruqyah dengan Al-Fatihah sembuh, dikasih kambing, satu gerombolan kambing. Nanti ada hadisnya dalam Abi Jamrah. Kemudian Al-Kafiyah. Al-Kafiyah artinya yang memadai. Apa makna memadai? Kita sholat, enggak baca ayat yang lain, cuma baca Fatihah doang, sudah memadai. Kalau kita baca Yasin walaupun satu surat, enggak baca Fatihah kan enggak memadai. Nah, itu makna Al-Kafiyah. Wakasratul asma'i tadullu ala syarafil musamma ghaliban. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya musamma pada kebiasaan. Ini penting, saya baca lagi, ilmu tambahan. Wa asma'u suwari tauqifiyun. Bermula nama-nama surat itu tauqifi. Bermula nama-nama surat itu tauqifi. Makna tauqifi itu ajaran langsung dari para nabi. Dari nabi, bukan ijtihad para ulama. Nama surat pertama apa? Al-Fatihah. Siapa yang kasih nama? Nabi. Surat kedua? Al-Baqarah. Ya kan? Jadi yang kasih nama itu nabi, bukan para sahabat. Bukan para mujtahid. Itu makna tauqifi. Jadi nama-nama surat itu tauqifi, memang pemberitahuan langsung dari nabi, bukan ijtihad. Cuma pada masa nabi di Al-Qur'an enggak tertulis ini surah Al-Baqarah, ini surah Al-Maidah, enggak. Itu muncul belakangan, bid'ah. Wa isbatu asma'iha fil mushafi min bid'il hajaji. Dan bermula menetapkan nama-nama Qur'an, nama-nama surah. Wa isbatu, dan bermula menetapkan nama-nama surah fil mushaf, dalam mushaf, itu mim bida'il hajjaj. Itu sebahagian dari bid'ah yang dilakukan oleh Hajjaj. Hajjaj seorang gubernur Mekah Madinah Taif yang sangat jahat. Masa tabi'in. Itu gubernur yang sangat jahat, membunuh banyak banget orang. Ada sekali puluhan ribu yang dibunuh. Sedikit salah ngomong kita protes, itu sholat Jumat sampai waktu asar tuh. Kalau ceramah Jumat itu asar belum selesai. Kalau ada yang protes langsung penjara, cambuk 1000 kali, atau potong lidahnya. Ngeri kalau baca sejarah nanti. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup ketika itu distempel. Ambil besi panas itu, distempel. Ini sebagai budaknya Hajjaj. Gitu. Jahat kalau dibaca nanti. Nah, cuma di sisi yang lain, itu orang mencintai Quran. Suka menghias Quran, salah satunya memberi nama surah-surah. Kalau sampai kampung nanti, udah boleh megang HP, cari Hajjaj. Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Ya. Hajjaj As-Saqafi gitu kan. Nah, itu nanti muncul cerita. Itu satu sosok yang para ulama banyak yang mengutuknya. Penjahat. Nah, itu. Nah, ini penting lagi nih. Yang kita lakukan nih sering menyalahi yang tertulis dalam kitab kita sendiri. Kita kalau berkumpul baca Fatihah kan? Kalau berpisah juga baca Fatihah biasanya. Dalam kitab ini yang dianjurkan bukan baca Fatihah. Coba perhatikan. Wa ma yaf'aluhun nasu min qira'atil Fatihati idza akadu majlisan aw faraquhu ghairu sunnati. Bermula sesuatu. Yaf'aluhu, yang memperbuat akannya sesuatu oleh manusia. Min qira'atil Fatihati, dari membaca Fatihah. Iza akadu majlisan, apabila membuat oleh mereka akan satu majlis. Au faraku, atau meninggalkan oleh mereka akannya majlis. Ketika kita ngumpul-ngumpul, mari kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah, kan gitu? Al-Fatihah.
ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika berkumpul atau ketika berpisah membaca Fatihah ghairu sunnatin, itu tidak sunnah. Nah itu. Wa sunnatu qira'atu suratil 'asri. Bermula yang sunnah itu membaca surat Al-Asri. Wal 'asri innal insana lafi khusrin, kan? Itu justru untuk mengingatkan orang biar jangan lalai. Harus beriman dan melakukan banyak amal soleh. Saling berwasiat dalam kebaikan dan takwa, kan? Itu yang sunnahnya. Wa sunnatu qira'atu suratil 'asri, dan bermula yang sunnah itu membaca surat Al-Asri lima fiha minat tausiyati bisawri wa bil haqqi wa ghairi dzalik. Lima fiha, karena sesuatu fiha dalamnya surat Al-Asr. Lima fiha karena sesuatu dalamnya surat Al-Asr minat tausiyah dari berwasiat bisabri dengan kesabaran wabil haqqi dengan kebenaran wa ghairi dzalik dan lain-lain. Nah, itu kan. Titik di situ sudah cukup. Nah, tambahannya sudah cukup. Kembali ke Fathul Qarib. Nah, tadi kita ngaji bajuri. Nah. Apa yang pengen ditanyakan coba? Makna tahu kisi tadi langsung pemberian dari Nabi. Bukan ijtihad. Memang dari Nabi. Kenapa itu perlu diberitahukan tahu kisi atau bukan? Karena nanti ada perdebatan. Bakarah apa artinya? Lembu kan? Kayak enggak sopan gitu ya. Surat lembu kan gitu. Kayak orang beli transaksi beli sapi. Ada enggak pemahaman seperti itu kalau kita terjemah? Oh, enggak apa-apa, enggak makruh orang Nabi memberi namanya Suratul Baqarah. Itu kan? Karena ada penyebutan kata Al-Baqarah. Memang kalau kita Indonesia kan ada aneh, surat lembu kan? Nah, tapi itulah dia. Enggak apa-apa karena tauqifi dari Nabi. Kadang kalau kita di kampung malah menyebutnya boleh juga. Kayak surat Qul Huwallah misalnya. Ada surat kan bukan surat Qul Huwallah. Surat Al-Ikhlas, tapi orang menyebutnya surat Qul Hu. Boleh-boleh aja. Al-Fatihah juga ada yang menyebut surat Al-Hamdu. Nah, namanya surat Al-Fatihah. Boleh enggak? Itu penyebutan saja. Yang penting jangan kita tulis dalam Quran. Ah itu. Oh ini. Lanjut tadi ya. Au badaliha. Warabi'u qira'atul Fatihati au badaliha. Bermula yang keempat rukun salat itu membaca Fatihah au badaliha atau gantinya Fatihah. Bagi siapa badal? Ah, liman, li huruf jar muta'alliq kepada badal. Bagi siapa ganti? Liman lam yahfadha, bagi orang yang tidak menghafat ia akannya Fatihah. Bagi orang yang tidak menghafal, ia akan Fatihah. Maknanya begini, dia enggak hafal. Hafal enggak, yang mengingatkan dia di samping juga enggak ada. Kalau dibuka Quran juga enggak bisa, itu maksudnya. Kalau masih bisa ya buka Quran, ya. Nah, itu maksudnya enggak hafal. Nah itu yang tahu dia surat An-Nas. Ya baca surat An-Nas. Misalkan kita hitung hurufnya kurang, ya ditambah lagi ayat yang lain, beberapa ayat sampai sama hurufnya dengan huruf Fatihah. Tuh. Fardhan kanatish shalatu au naflan. Fardhu adalah salat atau sunnah. Nah, ini fardhan baru khabar kana. Kalau sawaun kemarin kan sawaun bukan fardhan. Fardhan kanatish shalah. Fardhu adalah salat atau sunnah. Fatihah tetap wajib baca. Kecuali masbuk. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bermula bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat. Satu ayat. Ah, minha ini jar majrur. Ini minha na'i kepada ayatun. Ini muta'alanya dibuang. Kita takdir kainatun atau mustaqirratun. Nah itu. Asalnya begini. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun kainatun minha. Bermula bismillah itu satu ayat yang ada ianya ayat minha darinya Fatihah. Enggak boleh min muta'alliq kepada ayat karena ayat bukan fi'il, bukan isim yang beramal seperti amal fi'il. Ah, itu maksudnya yang tadi. Itu penting tuh.
Banyak ilmu nanti dalam kitab bajuri. Kalau kita ngaji kitab bajuri udah halim kita. Ilmu banyak dalam bajuri, cuma kita ngajinya apa tuh tadi? Nah, itu. Jadi bajuri baca sendiri, latihan baca dia belajar. Tola'ah itu kan. Yang enggak tahu arti lihat kamu, nah, itu ya lancar. Bisa insyaallah. Saya juga ngajinya dulu Fathul Qarib. Jadi bajuri baca sendiri. Paling dibaca sama guru kita yang penting-penting. Gak mungkin dibaca semua. Soalnya Fathul Qarib juga jarang khatam kan. Apalagi bajuri. Jadi dalam mazhab Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i, bismillah itu semua termasuk ayat di setiap surat. Bismillah itu ayat Fatihah. Bismillah di surat yang lain juga bagian dari ayat dari surat itu. Walaupun enggak ada angka satunya. Karena penomoran itu terjadi belakangan. Nah, itu pada masa hajat tadi. Dikasih angka kan? Nah, jadi kayak Al-Baqarah misalkan Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Kan enggak ada angka satu tuh. Alif Lam Mim angka satu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, basmalah itu ayat dari surah Al-Baqarah. Jadi yang enggak ada basmalahnya cuma surat At-Taubah atau surat Bara'ah kan? Enggak ada. Tapi walaupun enggak ada, dalam Al-Qur'an basmalah tetap 114. Berapa semua basmalah dalam Qur'an? 114. Surat semuanya berapa? Surat 114. Surat yang enggak ada basmalahnya surat At-Taubah. Berarti bismillahnya kurang satu. Jadi 113 kan? Ada tambahan di surat An-Naml. Di tengah-tengahnya. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Nanti cari. Itu kata kiai di kampung doa pelet. Nah, doa pelet. Ketika Nabi Sulaiman mengirim surat ke Balqis, itu bunyi suratnya hingga Balqis tunduk. Sehingga terpaksa datang. Yang tadinya mau berperang melawan Nabi Sulaiman, gara-gara baca surat itu enggak jadi. Alla ta'lu alayya, janganlah kamu menyombongkan diri terhadapku. Waktuni muslimin, datanglah kamu kepadaku dalam keadaan tunduk. Tunduk. Jadi kerajaan Balqis ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman tanpa peperangan. Itu surat yang dibawa oleh burung. Surat yang dibawa oleh burung Hudhud. Baca dalam Quran ada. Ayat pelet katanya, ayat pelet. Zaman sekarang enggak perlu lagi pelet-pelet, ya. Nah, kalau zaman dulu kan pelet. Oh, ada di dalam itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Cuma enggak tahu ini kitab saya akan beda ketinggalan kitab di kaulhu apa gitu. Jauh di dalam. Ada pokoknya. Surat An-Naml. Ah.
Dikit lagi. Ada lanjutan dari tinggalan. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Kamilatun. Naik kepada ayat. Bermula bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat darinya Al-Fatihah, ayat yang sempurna. Jadi basmalah itu satu ayat sempurna. Ada ulama yang bilang itu bukan satu ayat tapi sebagian ayat. Jadi Syekh Fathul Qari membantah yang benar itu satu ayat. Ayat pertama. Nah, itu. Wa man askata minal fatihati harfan au tasydidan. Barang siapa yang menggugurkan ia. Wa man askata, dan barang siapa menggugurkan ia minal fatihati dari Fatihah. Harfan, akan satu huruf. Maf'ul askata. Au tasydidatan, atau akan satu tasydid. Au abdalah harfan minha, atau mengganti ia akan satu huruf. Minha, darinya Fatihah. Biharfin, dengan huruf yang lain. Waman askata, barang siapa yang menggugurkan ia dari Fatihah. Harfan, akan satu huruf. Au tasdidatan, atau satu tasdid. Au abdalah harfan, atau mengganti ia akan satu huruf minha darinya Fatihah. Biharfin, dengan huruf yang lain. Di mana keluar kata yang lain? Di mana keluar kata yang lain? Nah, itu cara baca kitab penting. Barang siapa yang mengganti ia akan huruf darinya Fatihah dengan huruf kah? Tapi itu harus kita tambah dengan huruf yang lain. Kenapa? Kata yang sama, kalau nakirah, pertama disebutkan kata nakirah, kemudian disebutkan nakirah yang lain, berarti bukan nakirah pertama, itu ada yang lainnya. Maratan kazalik wa maratan, itu pasti maratan ukhra, pasti, walaupun gak ditulis. Itu kaedahnya. Tapi kalau kata ma'rifah diulang lagi, nah itu sama. Belum paham? Misalkan, ini penting banget nih. Maka inilah ilmu. Ketika kita menyebutkan satu kata nakirah, kemudian kata yang sama kita ulang, kita pakai alif lam, berarti kata itu menunjukkan untuk kata pertama. Contohnya begini. Ishtaraitu baita. Saya telah membeli satu rumah. Baitan nakirah. Summa askunu fil baiti, misal. Summa askunu fil baiti. Kemudian saya tinggal di rumah. Rumah mana? Rumah tadi yang saya beli. Pertama disebutkan baitan nakirah, kemudian kita sebut lagi al bait pakai alif lam. Kan katanya sama? Jadi kata ma'rifah kedua merujuk kepada nakirah yang pertama. Nah, tapi kalau dua-duanya nakirah, nakirah pertama bukan nakirah kedua. Gini contohnya, saya bertemu dengan seorang laki-laki. Laki itu rajulan. Saya menemui seorang laki-laki. Nah, kemudian saya berjalan. Laki itu rajulan. Kemudian saya menemui seorang laki-laki. Berarti bukan laki-laki pertama. Laki-laki yang lain. Nah itu. Paham gak? Tapi kalau pakai alif lam, berarti laki-laki pertama. Saya udah pernah menemui laki-laki. Nah, semua laki itu rajula pakai alif lam. Kemudian saya menemui lagi laki-laki. Laki-laki tadi yang di sono. Nah, tapi kalau enggak ada alif lam berarti laki-laki lain. Nah, itu kaidahnya. Begitu juga di sini. Man abdala harfan minha bi harfin akhra. Barang siapa yang mengganti ia akan satu huruf darinya Fatihah dengan huruf yang lain. Lam tasiha qira'atuhu, nisya tidak salah oleh qira'ahnya siman. Wala salatuhu, dan tidak pula salatnya siman. In ta'ammada, jika sengaja ia. Kita menggugurkan satu huruf Fatihah. Ada tasydid yang enggak kita baca. Ada satu huruf yang kita ganti dengan huruf yang lain. Pertama enggak sah bacaan. Makna enggak sah bacaan Fatihah yang enggak sah. Kalau enggak sengaja. Berarti kalau enggak sah Fatihah, bukan sholat yang kita ulang. Fatihah kita ulang dari awal. Fatihah kita ulang dari awal. Tapi kalau sengaja kita balikkan huruf, sengaja kita tanggalkan tasydid, itu sholatnya yang enggak sah. Nah.
tidak salah oleh bacaannya, tidak salah oleh sholatnya, in ta'amada. Jika sengaja salah baca, kiroahnya enggak sah, sholatnya enggak sah. Ya, berarti batal bagaimana? Coba. Batal langsung, batal sholat. Wa illa, jika enggak sengaja. Jika enggak sengaja, wajib alaihi adatul kiroati, wajib kepadanya oleh mengulang bacaan. Jika tidak sengaja, wa illam yata'ammat. Wa illa asalnya wa illam yata'ammat. Jika tidak sengaja, iya. Wajib alaihi, wajib kepadanya, i'adatul kiroati, oleh mengulang kiro'ah. Sholatnya enggak batal, ulang lagi Fatihah dari awal. Tanjang ini. Sudah ya. Titik di situ. Apa yang pengen ditanyakan kira-kira? Kenapa pada ngantuk? Kan subuh udah tidur tadi. Enggak ngaji subuh kan? Enggak ngaji tidur. Tidur di kelas. Kalau saya enggak masuk tidur di kelas. Mustaqim. Mustaim dia baca misalkan. Ihdinas siratal mustaim. Ya. Kalau sengaja batal sholat, kalau enggak sengaja berarti enggak sah bacaannya, tinggal ngulang. Tapi kan ada orang Arab, misalkan Kamal bacanya, gimana itu para Habib yang baca? Gamal gitu ya. Pernah dengar enggak Habib-Habib ceramah? Dianya biasanya huruf kaf itu jadi huruf jim jadi kaf ada Jamal, panggilnya Gamal. Di sini juga boleh katanya. Misalkan mustaqim itu kita baca antara qaf dan kaf. Gimana bunyinya antara qaf dan kaf? Mustaqim. Gimana? Mustaqim. Itu sah syaratnya. Nah, yang benar biar aman kita baca sesuai tertulis kah? Nah, udah, kita belajar ilmu tajwid sesuai sama tertulis sudah aman. Jangan diganti-ganti. Man askota, man apa kalimatnya? Isim, isim apa? Isim mausul. Isim syarat. Man isim syarat. Apa tugas isim syarat? Man, kan ada di jarumnya. Ya kan? Man isim syarat dia. Tugasnya menjazamkan dua fi'il. Menjazamkan dua fi'il. Kalau fi'il mudhari, jazamnya kelihatan. Ya kan? Mayasum asum ma'ahu. Kan? Barang siapa yang puasa, ya aku puasa bersamanya. Dan dua jazam. Kalau fi'il madhi, jazam juga. Cuma pada mahal. Jadi man isim syarat, mabni ala sukun pada maharafa mubtada. Askata fi'il madhi, mabni ala al-fathi. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Jumlah askata, fi'il fa'il pada mahal jazam. Majzum bima, nah, itu. Kemudian lam tasihah nanti jumlah fi'il fa'il majzum bima. Tetap majzum sebagai jawab man. Dia harus ada dua fi'ilnya. Nah.
Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab.